lagi dengan Mas Yanto. Ini Mas Yanto ada di daerah atas Kedewang, Semarang. Seperti biasa ini ada keluhan kacanya kalau malam berhujan atau kacanya kurang nyaman. Apakah bisa diatasi atau nanti sebabnya apa? Coba kita cek ya bos ya. Siapa tahu ini nanti bisa selesai. Oke. Ini mobilnya HRV bos. Ini kita cek dulu. Oh, bener ini bos. Ini kacanya putih-putih kalau kena lampu atau kena sorot dari depan. Jadi kalau malam biasanya kurang nyaman. Coba kita cek dari dalam. Jamur bos, berarti agak keras. Tapi yang ini ada buru-buru kelihatan banget. Semoga nanti bisa hilang buru-buru. Tapi kalau kuas obatan tuh kayaknya nggak bisa. Tadinya kelihatan sekarang sudah tidak lagi. Jadi tinggal oleh semuanya, mudah-mudahan jadi oke. Tapi sudah selesai. Nah, ini hasilnya bos. Tadi kacanya yang putih atau menghias kalau kena lampu sekarang sudah tidak kelihatan lagi, sudah ini. Tinggal ini yang ujung ini memang agak terlalu dalam goresnya, mungkin karenanya pernah habis tapi atau sudah rusak, tidak segera diganti. Nah, kita
cek dari dalam apakah ada yang beda. Katanya sekarang mulus lagi bos, lebih metik. Tinggal ini yang sedikit karena goresnya terlalu dalam, tidak berani maksa karena kalau dipaksa eman-eman kacanya atau sayang nanti kalau malah bergelombang. Dari dalam sudah tidak ada lagi yang sini tadi, kacanya yang putih-putih sudah bening. Semarang ya. Semoga video ini bermanfaat dan yang belum subscribe bisa segera subscribe. Semoga yang subscribe saya doakan semoga rezekinya banyak, rezekinya melimpah, selalu sehat, diberkati sama Tuhan. Oke. Sampai jumpa lagi di video-video Mas Yanto yang lain. Sampai jumpa lagi. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Thank you.